tontonan puan-puan, kami akan menunjukkan ciri-ciri keselamatan yang terdapat di dalam pesawat. Kerana keselamatan anda adalah keutamaan kami dan atur cara keselamatan ini mungkin berbeza dari pesawat yang lain. Sila beri perhatian yang penuh kepada anak-anak kapal di hadapan kabin. Ini tali kedar anda. Untuk menggunakannya, masukkan hujung logam ini ke dalam kepala tali kedar dan tarik hujung tali kedar untuk mengetatkannya. Untuk membukanya, tarik pelekap logam pada tali kedar anda. Jika isyarat tali kedar dinyalakan, anda mesti kembali ke tempat duduk dan pasangkan tali kedar dengan sempurna. Jika corong oksigen seperti ini terkeluar dari unit di atas anda, tarik corong oksigen dengan serta-merta. Serkupkan corong oksigen pada hidung dan mulut, pasang pengikat kepala dan bernafaslah seperti biasa. Anda mesti memakai corong oksigen pada diri sendiri dahulu sebelum membantu mereka yang di bawah jagaan anda. Pelampung keselamatan ada di bawah tempat duduk anda. Untuk menggunakannya, sarungkan dari kepala seperti ini. Sambungkan klip ini dan tarik pita ini hingga ketat. Semasa di pintu pesawat, gelembungkan pelampung keselamatan dengan menentap pita merah ini ke bawah. Anda diingatkan sekali lagi supaya menggelembungkan pelampung keselamatan hanya bila anda berada di pintu pesawat. Pelampung keselamatan ada satu corong. Jika perlu, tiup seperti ini untuk menambah angin dalam pelampung. Lampu ini akan menyala semasa berada.